Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Bengkel Wakadol. Kali ini Bengkel Wakadol akan memberi tutorial sedikit, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan, khususnya mekanik pemula. Kali ini akan membuat tutorial mengetopkan putura pada dasarnya sama aja, ciri topnya ini ciri untuk neken as. Di sini ada tanda dan ini ke sini lurus, terus yang dari noken yang dari sentriknya itu nggak ada di situ. Nah, ini ada tandanya. Ini tanda garis lurus sama garis ini tak. Nah, ini lurus. Ini lurus sama gigi sentrik lurus sama di blok mesin ada tanda. Nah, ini tanda. Oke, ini untuk krek asnya. Ini untuk noken asnya yang tadi. Nah, kalau kurang pasti di sini ada gigi gendeng ada ciri tandanya lagi. Oke, saya liatin. Nah, di sini ada tanda T 10 20 T. Nah, ini tanda T ya. Nah, ada tanda T lurus sama tanda ini, tanda dari blok persneleng. Oke, berarti tanda T itu untuk menyatakan seher nomor 1 ada di atas, sama gigi sentrik ke depan. Oke ya. Nah, seperti ini ya pemasangan timing bell yang tadi itu. Ini untuk setelannya. Nah, ini untuk setelannya. Ini untuk kenceng atau kendornya, ini setelannya nih. Oke. Baik, kita coba salah atau tidak, hidup atau tidak. Ya, demikian tadi pemasangan timing bell. Ya, sekarang sudah hidup. Nah, seperti ini ya, normal kembali seperti sedia kala. Oke, dan tambahan sedikit karena ini agak panas, maka termostatnya saya ambil, nggak dipasang. Mana tadi? Adanya di sini. Nah, ini termostatnya gitu ya, adanya di sini nih, di manifold. Nah, ini seperti itu. Ini untuk manifold. Ini termostatnya saya nggak pakai, maksudnya supaya putaran air itu agak cepat dari blok mesin ke radiator, jadi mengakibatkan agak dingin, cepat dingin. Oke, dan fungsi ini sebenarnya untuk daerah dingin supaya temperatur tetap stabil, karena di lokasi kami itu kemajakan jalurnya ada jalur macet, jadi temperatur cepat naik.
Oke, sekian dulu tutorial dari Wakadol. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih yang punyanya nih. Nah, ganteng deh. Oke. Bye-bye.